Sejak akhir-akhir ini dilihat usahawan kontroversi Nur Sajjad atau nama sebenarnya Muhammad Sajjad Kamaruzzaman kembali berani memuat naik foto-foto terlebih seksi di laman Instagram miliknya. Sebelum kita lanjutkan dengan topik panas kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Tidak senang dengan tindakan Sajjad itu, pencetus Ummah Amin menerusi Instagramnya telah meminta agar para netizen bertindak memboikot usahawan tersebut. Meskipun ini bukanlah kali pertama PU Amin meminta orang ramai memboikot Sajjad, namun pendakwah itu tetap dengan pendiriannya untuk tidak membiarkan kemungkaran terus berlaku di depan mata. Menerusi entry yang ditulis di IG, PU Amin mengakui bahawa dia menerima pelbagai ugutan atas sebab tindakannya menegur perkara seperti ini. Namun ia bukanlah penghalang untuk dia berhenti daripada membanteras kemungkaran. Tambah pendakwah itu, dia meluahkan rasa kesal dengan rentetan kelakuan Sajjad termasuk berpakaian wanita masuk ke tanah suci yang sudah jelas tidak mengikut fitrah asalnya. Akan tetapi masih juga ada yang memuja usahawan tersebut. Semakin gerun melihat kelakuan Sajjad, di ruangan komen ramai yang menyokong dan menyahut seruan pendakwah tersebut untuk terus memboikot laman media sosial usahawan tersebut